Sementara itu, pemirsa, Direktur PT Aneka Gas Industri Samator Agus Purnomo menyatakan pihaknya telah bekerja sama dengan 3 perusahaan lain untuk membuat rumah oksigen dalam rangka membantu pemerintah menangani lonjakan kasus aktif COVID-19 di Indonesia. Agus menambahkan selain itu untuk mengatasi pasien COVID-19 yang membutuhkan oksigen, pihaknya juga telah menyiapkan 4 tenda darurat yang dapat menampung sekitar 364 pasien COVID-19. Seperti diketahui pada Hari Ibu, Presiden Joko Widodo menyambangi PT Aneka Gas Indonesia Samator di Cakung, Jakarta. Presiden ingin memastikan ketersediaan oksigen untuk penanganan medis COVID-19. Karena di lokasinya Master Steel, itu bekerja sama dengan 3 perusahaan lain, ada Tripatra, ada Master Steel, ada Kadin. Kita ada 4 tenda di sana. Satu tenda itu digunakan untuk 91 pasien, sehingga total 4 tenda bisa menampung 364 orang pasien. Oksigennya nanti tidak perlu dibawa pakai kendaraan maupun botol maupun tangki, tapi kita sudah punya jaringan pipa. Sehingga di sana tinggal dipasang titik-titik,